Kesejahteraan masyarakat luar bandar tidak pernah diabaikan dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembayaran dividen kepada pekebun kecil RISDA dan peserta FELCRA melibatkan nilai keseluruhan RM189.08 juta ketika berucap merasmikan majlis penyampaian dividen RISDA dan FELCRA 2021 di Ibu Negara. Beliau berkata dividen RISDA berjumlah RM38.17 juta dibayar kepada 16,080 peserta Rancangan Tanam Baru Berkelompok RTBB. Manakala 15,165 peserta Tanam Semula Komersial TSK 2020 menerima bayaran RM43.86 juta melibatkan keluasan 20,123 hektar. RISDA turut mengagihkan keuntungan zakat korporat kepada lebih 4,000 asnaf pekebun kecil dan institusi agama terpilih berjumlah RM2.48 juta. Diharapkan dengan usaha-usaha kerajaan dan pelbagai bantuan yang disediakan ini, masyarakat luar bandar akan lebih bertambah maju dan berdaya saing. Saya akan sentiasa menyambut baik usaha-usaha KPLB dan juga agensi-agensi untuk memertabatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di luar bandar sana. Sementara itu, 58,826 peserta FELCRA akan menerima agihan akhir lebihan keuntungan tahun 2020 berjumlah RM107.053 juta secara berperingkat bermula hari ini. Ia adalah hasil keuntungan bersih dari 890 projek ladang milik peserta yang dimajukan oleh FELCRA.